بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وعلى ما من به علينا من شهر الصيام والقيام. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام بالليل والناس نيام صلى الله على آله وأصحابه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة والأخوات hadirin kaum muslimin muslimah jamaah salat isya dan tarawih sholat darul ilmi yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sungguh sangat berharga bagi kita, yaitu nikmat iman dan Islam, juga kenikmatan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita hadirkan bahwa agama ini telah memberikan pesan kepada pemeluknya agar tetap istiqomah dalam kesabaran, dalam ketaatan. Karena dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji manusia dalam suka dan duka. Apa itu tujuannya? Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Yang paling baik artinya seseorang itu benar ikhlas, niatnya karena Allah, tujuannya, dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena walau bagaimanapun kita tidak akan masuk surga tanpa mengikuti jalan beliau. Oleh karena itu meniti jalan beliau yaitu mengikuti uswah, mengikuti sunnah beliau adalah sesuatu yang wajib bagi kita semua sebagai umatnya yang ingin selamat di dunia terutama akhirat. Karena Rasulullah telah menjelaskan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, wa may yaba ya Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wa man, barang siapa yang mengikuti aku, ya, maka dia akan masuk surga. Wa man yaba faqad aba, barang siapa yang menentang sunnahku maka dia yang enggan masuk surga itu. Nah, oleh karena itu kita semua berjuang untuk menentukan kebahagiaan baik di dunia terutama akhirat, yaitu dengan terus beramal soleh, bersegera di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil amal, bersegeralah dengan amal-amal soleh sebelum datang musibah yang sangat besar. Ini corona covid belum seberapa, musibah yang paling besar yaitu kematian. Nah, sebelum datang kematian itulah kita badiru, bersegera di dalam kita beramal. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketaatan yang disertai dengan kebahagiaan merupakan tanda keimanan seseorang. Kita sangat bahagia, terutama orang-orang yang berpuasa ketika telah mendekati maghrib. Nah, tidak ada lagi yang diharapkan oleh mereka selain maghrib pada saat itu. Enggak ada lagi. Ya. Maka kita perlu memperhatikan ya frohuhuma, mereka bergembira dengan dua hal. Pertama, ketika mereka berbuka. Yang kedua, ketika bertemu dengan Rabb-nya dan membawa pahala. Ini yang menjadikan seseorang di dalam ibadah itu berbahagia. Karena Allah juga telah menyuruh, fal yafrahu kul bifadillahi wa birahmatihi fal yafrahu. Maka katakanlah,
atas karunia dan rahmat Allah. Karunia artinya di situ adalah keimanan. Wa rahmatuhu adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini menjadi rahmat. Fal yafrahu. Maka berbahagialah dengan kedua hal tersebut. Khairum mimma yajma'un. Karena kedua hal ini lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang Maha Pemaaf kepada hamba-hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kepada kita yang membuka lebar pintu maaf, qul ya ibadialladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, yang mereka telah melampaui batas dalam menentang Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, tidak separuh-paruh Allah mengampuni. Innahuwal ghafurur rahim, al-ghafur ar-rahim. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyikapi tentang memohon maaf, ya, memohon maaf, semua juga pasti membutuhkan maaf. Karena yang kita butuhkan sebagai tiang agama, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ini dua tiang agama. Tiang agama itu pertama adalah tauhid, yang kedua istighfar. Tauhid hubungannya adalah dengan keyakinan. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Ar-Rahman, benar. Kita berbaik sangka kepada Allah adalah Maha Pengampun, iya, benar. Ini namanya berbaik sangka. Bagaimana dengan berburuk sangka? Berburuk sangka seperti ucapan begini. Allah ini ngampuni enggak ya? Nah, ini orang sudah berburuk sangka. Padahal dia sudah meyakini Allah itu Maha Pengampun, lalu ada di dalam hatinya, diampuni enggak ya? Ini sudah buruk sangka. Dan sejelek-jelek buruk sangka itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang nyata Allah Subhanahu itu. Seluruhnya siapa saja yang minta ampun pasti akan dimaafkan. Karena Allah dalam hadis Qudsi berfirman, ya ibn Adam, law balagat dzunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka. Jika seandainya wahai anak Adam dosamu memenuhi tengah-tengah langit ini penuh dengan dosa kamu sendirian, lalu kamu mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Betapa Allah ini adalah Maha Pengampun, Afuwun Ghafur, apalagi Afuwun Ghafur. Makanya di ujung Ramadan ini kita disunahkan untuk memperbanyak kata-kata al-afw. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Memperbanyak hanya beberapa kalimat Rasulullah mengajarkan kepada istri tercintanya. Hanya beberapa kalimat. Tidak muluk-muluk, tidak panjang. Sejengkal pun tidak doain. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kurang lebih empat kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istri tercintanya ketika di akhir-akhir Ramadan. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni terus-menerus, tidak ada hentinya. Awas. Allah Subhanahu wa taala memaafkan hamba-hambanya ini tidak ada henti-hentinya, terus memaafkan. Ya. Karena apa? Mestinya perbuatan dosa-dosa hamba yang dilakukan di muka bumi ini akan menjadikan adab semuanya. Setiap hamba. Tetapi Allah berfirman, walau yu'akhirullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabba. Jika seandainya setiap perbuatan dosa ini dihukum oleh Allah, tidak akan ada yang melata di muka bumi ini. Tidak akan ada makhluk di muka bumi ini jika setiap dosa dihukum. Makanya terus ampunan Allah itu ada. Inilah kesempurnaan maafnya Allah. Beda dengan maafnya kita. Ya, maafnya kita. Ya, aku maafkan, tapi enggak THR lagi. Ya, begitu. Ini kacau memaafkan seperti ini. Ya, ya aku maafkan lah. Tetapi besok enggak nerima bingkisan lagi. Nah,
sebagainya. Ini pernah dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu an, seorang sahabat terkena juga ya, ketika Misbah ponakannya itu ikut menyebarkan fitnah anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sempat tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan begitu. Tetap kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi hamba-hamba ini, Allah tetap memaafkan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al-Asy'ari, "Ma ahadun asbaru ala adza sami'ahu min Allah." Tidak ada satupun yang lebih bersabar apa yang didengar kecuali Allah. Apa? Yad'una lahul walad. Mereka menuduh Allah punya anak. Lam yu'afiyahum, summa yu'afiyahum wa yarzuquhum. Meskipun mereka menuduh Allah punya anak, meskipun mereka menyekutukan Allah dengan batu, menyekutukan Allah dengan keris, menyekutukan Allah dengan jimat, tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat, memberikan rizki kepada mereka. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tiada tanding. Nah, adapun kata-kata maaf yang mungkin kebanyakan manusia mengumumkan maaf itu, ya, yang padahal maaf-maafan itu semestinya ketika terjadi kesalahan. Ya. Ketika terjadi salah, baru kita di situ langsung memohon maaf. Ya. Ya, terutama maaf sesama sesama manusia. Nah, kita semua makhluk yang sosial namanya. Makhluk sosial pasti ada khilaf dan lupa di antara sesama yang mesti kita saling memaafkan. Dan memaafkan disertai dengan musofaah. Ya. Musofaah, apa musofaah? Berjabat tangan. Dan berjabat tangan itu artinya satu, ya, tangannya satu, itu satu, itu satu. Ini namanya apa? Musofaah. Yang populer di negeri kita apa? Salaman, begitu. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang dalam memohon maaf baik kepada Allah terlebih apalagi kepada manusia, harus dengan sungguh-sungguh kita meminta maaf. Karena maaf inilah yang terpenting. Mengapa? Karena kisos minta maaf ini akan berlanjut sampai hari akhirat. Nanti di situ ada jasrul kisos. Jasrul kisos apa? Ada jembatan kisos di mana di situ orang-orang muflis berkumpul, orang-orang bangkrut. Datanglah si pulang, minta ini, minta itu. Akhirnya kebaikannya habis, tinggal keburukan. Nah, maka ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Ya, dari seorang yang soleh namanya Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, yang beliau wafat tahun 560. Ibnu Hubairah ini salah satu ulama besar madhab Hambali, sekaligus menjadi seorang pejabat di sebuah negeri. Ya, namanya seorang menteri kan. Tetapi dengan kesibukannya, beliau tidak melupakan tugasnya berdakwah. Ya, di balik kesibukan. Maka pada suatu saat beliau membuka sebuah kajian, dan kajian itu dibuka, pada pembahasan kajian ada, karena di situ pengajian ulama lintas madhab, ada dari seorang ulama Maliki memprotes satu poin kajian Ibnu Hubairah. Oh, diprotes, setelah diprotes akhirnya Ibnu Hubairah mencarikan sebuah referensi. Nah, di referensi tersebut ternyata protes ulama Maliki tadi itu keliru. Nah, akhirnya Ibnu Hubairah menjelaskan kepada ulama tadi. Nah, setelah itu ulama tadi tetap ngotot. Salah pendapat sang guru atau pendapat tuan itu salah. Terus ngotot sampai mengeluarkan suara keras di sebuah majelis. Akhirnya sang guru tidak tahan, menahan emosi, mengatakan kata-kata apa? Kamu ini sudah diberikan referensi, sudah diberikan penjelasan ini dan itu, masih saja ngotot. Kamu ini manusia apa hewan? Nah, keluar ucapan itu. Masya Allah ya. Sebuah ucapan yang sangat besar. Ya. Nah, selesailah kajian. Pada hari berikutnya, akhirnya Ibnu Hubairah rahimahullah ini, sebelum membuka kajian, beliau memohon maaf kepada hadirin yang hadir, yang kemarin ada di situ, dengan ingin mengatakan, ingin
yang kemarin dikatakan mengatakan kepadaku seperti yang aku katakan. Mengatakan kamu ini hewan atau manusia. Ingin dikatakan begitu. Nah, terus merengek meminta maaf kepada hadirin. Enggak ada yang nyahut sekali. Ya, sama sekali enggak ada. Yang tadi si ulama Maliki ini, mereka yang dicaci maki itu juga diam. Ya. Lalu didesak oleh ulama-ulama yang lain, ayo kamu bilanglah, kalau enggak mau kamu banding kisos saja. Minta berapa kisosnya. Nah, akhirnya si ulama Maliki tadi mengutarakan bahwa aku ini punya tanggungan hutang sebanyak 100 dirham. Nah, disitulah Ibnu Hubairah, seorang menteri namanya juga ya, seorang menteri, beliau memberikan tanggungan hutang tersebut, melunasi hutangnya ulama ini dengan 100 dinar. Berapa 100 dinar? 250 juta. Ya, sekitar segitu nilai. Nah, itu dia melepaskan hutangnya. Terus dia mengasih lagi 100 dinar sebagai tebusan dari kata-kata, engkau ini hewan apa manusia? Coba. Keseriusan seorang mukmin meminta maaf ketika berbuat salah di depan umum, maka minta maaf pun di depan umum, enggak japri. Ini yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai kita berbuat salah di tempat umum, malah minta maaf japri. Di tempat umum lagi kita meminta maaf. Dan sungguh, kalau kita kumpulkan dari 200 dirham ini, berarti setengah miliar itu. Harga maaf. Masya Allah. Ya. Di dalam Islam itu. Makanya kita memperhatikan keseriusan minta maaf terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa salah kita kepada kalau Allah enggak kaya, Pak. Kalau hitung-hitungan kita tetap kalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitungan tuh. Ya, hitung-hitungan kita baca Quran 30 juz tamat, enggak tahu berapa huruf yang ada di situ, Allah bayar semua. Satu huruf 10. Makanya yang paling terdekat untuk mengumpulkan pahala baca Quran. Paling banyak itu. Untuk mengumpulkan pahala. Nah, oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, permohonan maaf terutama di akhir-akhir amalan seperti akhir Ramadan, akhir salat dan akhir-akhir amalan soleh yang lainnya sangat dibutuhkan. Karena itulah yang akan mengistimewakan seseorang. Ternyata permohonan maaf atau istighfar itu bukan dilakukan oleh orang-orang yang berdosa. Ternyata orang yang setelah berbuat amal soleh pun mereka membutuhkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi mencontohkan ketawaduan kepada kita? Selesai sholat, sholat wajib. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Bukan alhamdulillah, tapi astagfirullah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Tawadu. Berarti banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam sholat tersebut. Nah, mudah-mudahan walaupun sedikit, menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua selalu mementingkan istighfar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali macam istighfar, ada istighfar Nabi Nuh, ada istighfar Nabi Adam, ada istighfar Nabi Yunus dan seterusnya. Dan ada lagi sayyidul istighfar sebagai update kehidupan, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi. Ya, ini update kehidupan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, kita mengakui semua nikmat, yaitu dengan alhamdulillah kita mengakui seluruh dosa dan kesalahan dengan istighfar. Itu cukup. Makanya sayyidul istighfar sungguh agung sekali apabila kita amalkan di setiap pagi dan petang ataupun di waktu-waktu yang lain. Bukan terbatas pagi petang saja sayyidul istighfar. Boleh selain itu juga kita amalkan dan kapan dibaca. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu memperhatikan kepedulian kita terhadap sesama, yaitu dengan sikap ihsan, artinya mendahulukan kepentingan orang lain daripada kita. Artinya dalam arti dalam hal sosial, tetapi dalam hal ibadah jangan mementingkan orang lain, harus kita dulu ya. Apabila ada sop kosong nih, kita di belakang berdua sama mertua. Ada sop kosong di tengah. Apa kita nunggu mertua maju apa kita? Ya. Kalau dalam ibadah jangan mementingkan orang lain, kita seperti itu. Sebelum kita mengumrohkan orang tua, umroh dulu kita. Pentingkan lebih dulu kita. Kalau dalam ibadah, tapi kalau dalam sosial orang lain dulu, ya Pak. Betul enggak? Kita enggak kebagian, aduh, tinggal
setengah dus atau dusnya habis, nah udah nggak apa-apa. Itu masalah susah. Tapi masalah ibadah tidak ada seperti itu. Ya harus kita dulu yang mendahulukan, ya apa yang apa mementingkan dalam hal ibadah. Nah, hadirin, kita tutup ya, kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.